go to Hakone. Ooh. Ooh, yes, good. What's in Hakone? I want to see, you know, temple and many places there. It will be fun, okay? Okay. We will go there by bus, over there. Let's go. Look, we are in Shinjuku now, the biggest station. Go. Maybe. In Japan. Ya, yeah. How are you? Apa kabar semua? How are you guys? Ketemu lagi dengan saya di Satoshi Kun Adventure Channel. Ya, yeah, pada kesempatan kali ini saya mau ngajak Anda semua untuk pergi dan jalan-jalan ke sebuah tempat, yaitu Hakone, guys. This will be fun. Ini akan menyenangkan dan kalian bakal senang dan kalian bakal ingin melihat tempat-tempat indah di Hakone, guys. Ya, sekarang saya mau berangkat. Sekarang jam 6:30 dan bis akan berangkat jam 7:05. Di sini, guys, tempatnya, tempat membeli tiket kemarin dan tempat berangkat menuju ke Hakone. Oke, mau tahu keseruannya? Ikuti terus video saya. Let's go. Ya, halo guys. Sekarang kita sudah berada di tempat tujuan, sentral tujuan di Hakone, yaitu di yang bernama Tokendai. Jadi tempat ini ada pusat untuk pergi ke tempat-tempat lain di tempat ini, guys. Jadi melalui tempat ini kita bisa pergi atau mencari atau berjalan-jalan ke tempat-tempat yang terkenal lainnya di Hakone. Oke, untuk tahu keseruannya, let's go.
Nah guys, ini adalah tempat di mana kita mendapat informasi atau informasi center guys, dan juga dapat membeli tiket di sini, yaitu tiket untuk Hakone Ropeway dan juga tiket bus untuk kembali ke Tokyo guys. Jadi saya harus beli tiket bus untuk kembali ntar kemudian hari guys. Ya. Oh, dan juga tiket untuk naik cruise atau kapal menyeberangi Danau Ashinoka. Kita lihat petanya guys ya. Ini dia. Jadi sekarang kita berada di Tokendai. Ya. It's nice place. Ini ada tempat yang bagus guys, jadi banyak spot-spotnya, wisata alam guys. Lihat nih guys. Oke, nanti kita tanya-tanya tentang harga atau price untuk transportasinya guys. Oke. Okay. Oh, ya ternyata di sini juga disediakan restoran juga, guys. Dan nih, guys, ada restoran, ada outlet, tempat souvenir. Wow, dan lihat ini, sangat bersih, guys, tempat ini, guys. Ada money changing mesin juga, guys. Jadi ada mesin penukar uang, guys. Lihat nih, guys. Wow. It's cool. Lihat guys, kalau ini adalah tempat parkir mobil, guys. Cukup luas juga ya. Jadi mereka yang bepergian menggunakan mobil tentu saja parkir di tempat ini, guys. Ya guys, sekarang kita baru ngantri di tempat pembelian tiket untuk ke Hakone Sensei Cruise, yaitu tempat penyeberangan menggunakan perahu guys di tempat ini. Dan lihat ya, cukup ramai tempat ini, ramai sekali. Mungkin ini salah satu tempat favorit di Hakone, karena melalui penyeberangan ini kita menuju tempat yang sangat terkenal, yaitu Temple Shrine atau Hakone Shrine yang terletak di dalam hutan dengan pintu masuk di hanya melalui danau ini guys, Danau Ashinoka. Ya. Kalian ikuti terus video kami kali ini, dan let's go. Selamat berlibur. Informasi guys untuk tiket berlayar di tempat ini, yaitu berangkat dan pulang sekitar 1930 yen guys. Jadi ya, yeah, it's not bad, karena perjalanan cukup jauh dan kapalnya sangat bagus sekali. It's nice boat.
Dan ada juga tiket untuk one day, satu hari tiket itu sekitar 3.470 yen. Jadi kita bisa naik beberapa transportasi atau pergi ke beberapa spot dengan satu tiket. Mungkin itu lebih murah dibandingkan membeli tiket satu per satu, guys. Oke, guys. Where did we go? Why are you making all this baggage all the way upstairs? Okay. Wow. Ya teman-teman, ini adalah lantai pertama, lantai kedua, dan kita mau menuju ke first class. Oke. Ya, kapal ini namanya Queen Asinoko. Yes. We are here in the first class. Oh, it's beautiful. Amazing. Awesome. Ya, ini teman-teman. Kita berlayar. Let's go. Wow. Lihat teman-teman. Ini berlayar. Wow. Yeah. Oh yeah. Ya teman-teman, ini adalah lantai ketiga atau puncak dari kapal pesiar ini, teman-teman. Jadi wow, lihat nih teman-teman. So we came up the wrong way. What do you mean? Because we are in the normal area, not the first class area. It's there. You cannot be a Titanic, yeah. Look, there are more than one boat or cruise. Look. Thank you.
jalan. Di sebelah sana, nggak tahu itu bangunan apa, tapi sangat bagus sekali. What do you think about that building over there? Berlayar cukup jauh. Di sebelah sana kita start untuk berlayar tadi, dan ini mungkin sudah beberapa kilometer. Good job.